Ini dari mana kira-kira? Dari TKW Hong Kong. Irimi sakmene kae tekan Hong Kong. Wes Mbak Dwi pokoknya top Marco top teman pemirsa, aku Mbak Endah dikei rezeki sakmene kae. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Agus Vlog, channel ngomong losak arpe. Oke pemirsa, pagi ini bahagia sekali pemirsa iki oleh rezeki nomplok aku kemarin. Nyoh, sakmene kae pemirsa, ya Allah. Tak nyongko ae ya moro-moro nek indah kargo rene sebule ngetri paketan sakmene kae pemirsa. Ini dari mana kira-kira? Dari TKW Hong Kong. Kebetulan saudaraku ada yang kerja di Hong Kong pemirsa, namanya Mbak Dwi. Yuk ayo di unboxing aja pemirsa, iki isine opo ae. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, yo. Keapian men yo. Dikirimi sakmene kae teko Hong Kong. Walah. Yuk. Rohai yo nek aku gak duwe kompor. Walah rohai pemirsa, Mbak Dwi aku gak duwe kompor pemirsa, dikirimi kompor. Wos. Satu tungku, aku duwene rinai podo rinai ini tapi ini dua tungku pemirsa iki sing wos iki satu tungku. Wih keren. Oh iya, iki koyo iki kan dua iki pemirsa, dadine sing satu kon kayakno Mbak Endah, sing satu dikekno aku. Koyo iki sini ya podo ae, sik tak bukakno ya sitoke. Tak buka sing satu nih pemirsa lagi sing jatah Mbak Enda. Bismillahirrahmanirrahim. Kira-kira apa sama enggak sama yang ini tadi ya pemirsa? Ini agak susah ini buka ya. Tak guntingnya lagi pemirsa. Oh, sama ternyata sama punyaku. Di kembarno ya pemirsa, ben gak iri-irian. Cicinganku, cicingan Mbak Enda. Terima kasih Mbak Dwi. Nah, ini pemirsa tadi penampakannya ya. Kompor satu tungku nih. Ki Mbak Dwi ngasih ki karena apa pemirsa? Karena iki dikai HR-an bodo-bodo pemirsa. Tadi turun lebaran wis dikai HR-an dhisik, ngurus dulure. Aduh. Cek, nah kene. Aku buat kene ae pemirsa. Ndak tuh ngene. Dadah. Saiki ayo kita unboxing yang ini pemirsa. Gepone dikira di sini ya. Sak medine. Bismillahirrahmanirrahim. Walah. Isinya 3 buah ternyata. Walah.
ternyata isinya remos gawe-gawe es. Kok yo roh ayo Mbak Dwi iki napa duwe remos yo cita-cita remos. Iku kan iso dibagi-bagi lah pemirsa nang Mbak Enda, siji aku siji lho. Ukurane beda ya Mbak yo. Ukurane beda. Wah, pemirsa, ini dia penaknya dari TKW. Ya Allah, sebelonjo-belonjo, mewah-mewah kue ini ki. Ya Allah, ternyata isinya tremos 3 biji pemirsa, ukurannya berbeda-beda. Ki kue buat digawe apa? Es dawet, ki es cincu, ki es marimas, ngono pemirsa. Nah, nek ngene iki sarane aku yo pengen dadi TKW. Soale opo? Soale daganganku sepi, YouTube-ku yo sepi. Lah, hal dadi TKW ae ben iso kok ngene iki lho, kayak dulur-dulur. Opo ngene iki perabotan kayak dulur-dulur. Transfer-transfer dulur-dulur. Ya terus transfer ibu bapak wis kabeh pokoknya neh iki ape bodoh-bodoh. Wah, lah wis akeh kejutan toko Mbak Dwi pemirsa iki. Bu orang tua, bu saudara-saudara nih wis semoga Mbak Dwi ning kono sehat selalu, lancar rezeki nih. Terus dimudahkan segala urusannya sama Allah Subhanahu wa taala urusannya pemirsa yo. Muga-muga meneh Mbak Dwi nek wis mulih rene iso bangun omah sing megah ben aku iso review-review omah TKW Hong Kong nang pemirsa. Wes Mbak Dwi pokoknya top marko top teman pemirsa, aku me Mbak Endah dikei rezeki sak mini kae. Baru pertama kali iki pemirsa aku seumur hidupku lah paketan sak mini kae pemirsa. Oke pemirsa, sekian dulu video kita kali ini. Jangan lupa di like, comment, share dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.